Selamat pagi teman-teman. Agenda kita hari ini yaitu kunjungan industri ke Yogyakarta. Dan ini kita sedang menuju ke Masjid Sayyid Solo untuk melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha, kita baru akan ke UGM. Nah, kita sampai di dalam Masjid Sayyid Solo. Tapi ini kita ada di Serambi. Sholat duhanya kita di Serambi karena masjidnya yang dipakai sholat itu tidak dibuka. Nah, setelah sholat duha kita lanjut makan siang dulu agar kita tidak lapar saat di perjalanan. Setelah makan siang kita lanjut OTW ke UGM. Singkat perjalanan kita sudah sampai di depan gedung UGM-nya. Ini kita sehe-sehe dulu. Halo Ilmi. Lanjut kita masuk ke dalam ruangan di kampus UGM dan menunggu dosen-dosen masuk dan menjelaskan jalur-jalur mana yang bisa diambil untuk kita kuliah di sana. Skip. Nah, ini sudah sampai di penghujung acara. Kita pamit undur diri ke dosennya. Dan ini tanda serah terima gitu, kenang-kenangan. Nah, sudah sampai di bus, kita bernyanyi-nyanyi dulu. Kebetulan Mia ulang tahun, guys. Selamat ulang tahun, Mia. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan tambah baik ke depannya. Wish you all the best, Mia. Lanjut karaoke di bus agar perjalanan kita menuju ke hotel tidak suntuk dan tidak bad mood. Kita asik-asikan dulu sambil menikmati indahnya pemandangan di kota Jogja. Setelah istirahat, kita lanjut jalan-jalan ke Malioboro untuk menikmati indahnya pemandangan kota Jogja pada malam hari ini. Ini aku OTW ke Malioboro bersama teman-teman. Ya, BTW kaos kita couple loh. Bagus ya. Setelah sampai di teras Malioboro, aku lanjut belanja-belanja dulu bersama teman-teman semua. Esok harinya kita sampai di Heihe Skyview. Dan ini kita sudah berada di dalam Heihe Skyview. Pemandangannya indah sekali, kita bisa melihat kota-kota yang berada di bawah sana. Lanjut, setelah dari Heihe kita menuju ke Pantai Parangtritis. Dan kebetulan hari itu ombaknya sedang pasang, jadi kita tidak boleh bermain air terlalu ke tengah. Menyusuri pantai dulu, menikmati indahnya Pantai Parangtritis. Setelah dari pantai kita lanjut mampir ke pusat oleh-oleh untuk membelikan oleh-oleh keluarga yang berada di rumah. Setelah membeli oleh-oleh, lanjut ziarah ke makam Kyai Raden Santri di Gunung Prima Gelang. Dan jalanannya itu banyak anak tangganya gitu, jadi kita naik gitu, naik anak tangga. Dan ya lumayan capek lah. Setelah sampai di dalam makamnya, kita menunggu dulu di depan makam, menunggu rombongan yang ada di dalam itu keluar. Jadinya kita ziarahnya itu gantian ya. Ini kita ngevlog-ngevlog dulu. Dan ya, nanti setelah ziarah kita lanjut makan malam dulu. Setelah itu baru pulang. Ini tak sepilkan video dan fotonya selama KI, guys. Oh, simple thing.